kamu Gen Z. That I'm gonna use. Then after that, I'm gonna use this little fan. Next, aku mau pakai ini. This little sunscreen thing. By the way, aku baru beli Tizen ini. Ini katanya bagus banget buat pencernaan gitu. Ini kombucha yang lemon itu kalau misalnya diminum jungkuk kalau nggak salah. Di waktu itu aku udah pernah beli sih dan emang enak. Kok nggak ada expirednya ya? Lihat expired di sini expired. Sepertinya masih lama 2000-an. Mental gue udah banget. Ayo, Pe, kita berdua, kita habisin. Ada perut kok, Pe. Wah, mental gue udah banget. Jadi, aku lagi anterin mereka berdua mau vaksin tahunan. Hari ini mau ngecek aura kita, guys. Aura ini tuh nggak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Mata-mata gitu tuh nggak bisa dilihat. Jadi ada, kalau zaman mungkin zaman dulu tuh banyak orang yang lebih ke mistis sih ya, bisa melihat aura. Tapi teknologinya tuh apa, elemennya api, air, atau jadi, udara. Setelah kita udah dicek auranya, nanti kita bakal dikasih tahu kita itu backgroundnya aura seperti apa. Bapaknya juga. Aku mau nge-spill aura yang dibilang sama my parents. Aku bakal tulis di sini. Nanti kita bakal lihat apakah betul aura aku masih sama atau enggak, atau udah berubah. Aura kasih. Auranya gelap enggak nih, Om? Bagus. Terus tangannya ditaruh. Nah, silap.
pandangan ke depan. Bisa, wow. Oke. Leher ke belakang. Bener gak? Udah selesai foto aura. Yeay. Nama omnya Om King, guys. Untuk konsultasi foto aura itu sekitar kurang lebih 30 menit, ada enggak ya? 30 menitan, tapi ditambah sesi curhat itu menjadi kurang lebih 50 sampai 60 menit, ada enggak ya? Sejam ada enggak? Hampir sejam sih, ya. Tingkat kestresan itu juga salah satu faktor yang bikin aura kita tuh berubah-ubah. Iya, jadi warna aura itu ternyata bisa berubah loh, guys. Tuh. Tadi aku udah kasih liatin kalian kan, aura aku dulu tuh waktu kecil dibilangnya kuning. Tapi sekarang itu kuningnya masih ada memang. Tapi lebih ke arah hilang ya, tinggal sisa di atas sama di samping-samping gitu. Jadi lebih kelihatannya tuh warna hijaunya. Kepek, lebih dari 3 aura ya. Iya, aku kan udah bilang, aku tuh... Buat kalian yang penasaran, boleh banget cobain. Karena biasanya kan kita tuh tahu personality kita tuh dari MBTI, zodiak. Buat kamu Gen Z yang masih labil, pekerjaannya apa, kamu saatnya untuk kesini. Betul. Untuk melihat jati dirimu. Betul. Tapi ini kan bukan sesuatu yang permanen gitu, you bisa ubah. Iya, betul. Jadi kan you bisa konsul juga ke Om King, apa yang harus you rubah kalau you mau menjadi sesuatu. Betul. Okay, jadi buat kalian yang penasaran, boleh banget langsung datang ke Foto Aura di Mangga 2 Mall lantai 2. Jadi aku udah sampai airport. Dibangunin pagi-pagi, guys. Sekarang kita mau ketemu Becil, tapi enggak tahu Becil udah sampai belum. Ngapain mau Becil? Becil udah mau flight, guys. Melanjutkan kehidupannya di negara orang. Emosi gini aja banyak orang. Baik, baik. Halo.